So kita mana kita go through berkaitan dengan satu lagi bentuk persamaan garis lurus yang bentuk dia macam ni. X per A tambah Y per B sama dengan 1. Okay. So kita ada bentuk ni. Okay. So kalau wujud bentuk persamaan dia adalah bentuk macam ni. So jangan bimbang, jangan risau. Okay. Dia sama je sama dia, tapi kena dengan syarat eh. Dengan syarat dia mesti sama dengan 1. Dia tak boleh sama dengan 2, dia tak boleh sama dengan 3, dia tak boleh sama dengan 4. So dia mesti sama dengan 1. Okay. So apa kita buat kat sini? Apa yang kita dapat? A ni apa? A ni adalah nilai untuk pintasan. Okay. Untuk pintasan X. Okay. Nilai untuk pintasan X. Manakala B ni adalah nilai bagi pintasan Y. Okay. So bawah X ada pintasan X. Bawah Y ada pintasan Y lah. Okay. Untuk persamaan am dia, dia mesti buat secara asas ni tambahlah X per A tambah dengan Y per B. Kalau dia negatif kat sini, digantikan dengan negatif. So maksudnya dekat sini pintasan Y dia adalah nilai dia negatif. Okay. Kalau dia negatif kat sini, katakan-katakan dia negatif, so maksudnya pintasan Y dia negatif. Kita dah belajar dah pintasan Y dia negatif. Okay. Tapi kalau dia positif kat tengah-tengah ni, bermaksud pintasan Y dia positif. Ikut bergantung kepada yang mana kat depan dia. Kalau untuk pintasan X negatif, dekat depan ni dia tak negatif. Dia negatif kat depan ni. So negatif X per A. Then pintasan X dia adalah negatif. So kena tahulah yang positif tu kepunyaan siapa. Positif tu kepunyaan, kalau dalam persamaan ni, positif ni kepunyaan Y per B. So maksud kalau pintasan Y, kalau dia tolak, so maknanya negatif tu kepunyaan untuk Y per B, iaitu pintasan Y dia mesti negatif. Okay. Bentuk dia, contohnya kat sini kita ada garis, ada paksi X dan paksi Y. Okay, cikgu lukiskan paksi X, ni Y, ni paksi X. Okay. So, kita ada satu garisan sini. So, satu garisan warna biru. Dan cikgu tandakan kat sini. Kat sini katakan letak 8. Dan ni cikgu letakkan 6. Okay, 6. So bermaksud 8 ni dinamakan sebagai pintasan Y dan 6 ni dinamakan sebagai pintasan X. Kalau dalam soalan dia tanya apakah kecerunan dia? Kecerunan. Okey, dalam soalan tanya kecerunan. Okey, kecerunan ataupun gradient. So kecerunan dia apa? So kita tengokkan kepada dia punya formula lah. So ingat balik, formula kecerunan ada dua. Okay, tapi biasanya satu lagi tu dia kurang digunakan. Okay, so kecerunan ada formula dia, M sama dengan Y2 tolak Y1 bagi dengan X2 tolak X1. Okay, ataupun kita ada satu lagi kecerunan, M sama dengan negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Okay, untuk soalan kalau bentuk macam ni, awak just pakai yang ni je kalau dia tanya kecerunan berapa. Okay, negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. So tak payahlah awak nak pakai Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Boleh dengarkan, tak ada masalah. Tapi kena pastikan kena pastikan awak tahu koordinat 8 dengan 6. Okay.
Boleh cikgu tahu tak? Kan kita dah belajar dah pintasan Y dengan pintasan X minggu lepas kan? Boleh cikgu tahu? Apakah koordinat bahagi ni dekat sini 8 ni? Apakah koordinat dia? Dan apa koordinat 6 ni? Seorang minta buka mikrofon dan bagikan cikgu koordinat bagi yang ke yang nombor 8 tu dan koordinat ke 6 tu. Cikgu, saya cuba boleh? Boleh? Untuk pintasan Y, 08. Okey, 08. Yang pintasan X? 60. Okey, 60. Okey, betul? So, maksudnya kat sini, apa yang nak maksudkan? Kalau pintasan Y, X dia sama dengan 0. X dia sama dengan 0. Nampak? So jadi 08. Okay, bila pintasan X, Y dia pula sama dengan 0. So kalau orang tanya nak pastikan titik tu pintasan Y ke pintasan X, kita tengok koordinat dia dah cukup lah, dah tahu. Ini pintasan Y, ini pintasan X. Okay, boleh tak? Simple. Dan kalau orang tanya, kalau dalam soalan tanya apakah pintasan Y? Apakah pintasan X bagi persamaan ni? So awak dah petik jari dah boleh. Dah tahu dah. Oh, okey. Senang je cikgu. Kalau nak pintasan X, X, kita jadikan X sama dengan 0. Dapatkan Y sama dengan apa? Dah? Senang cerita. Okay? It is simple matter untuk dalam base legos ni. Okey. Baik. Kita tak nak padam. Nanti kita boleh rujuk balik lah. Okey. So, dia soalan surat 128 dia minta tuliskan persamaan garis lurus berikut dalam bentuk X over A tambah Y over B sama dengan 1. Okey, so macam mana kita nak buat dalam bentuk ni? Kalau kita tengok nombor A ni kan, yang 1 A ni, 6A ni. Okey. So, apa macam mana kita nak buat ni? Mula-mula kita pindahkan X. Yang tak berkaitan dengan X, kita pindah ke belah kanan. Ataupun yang tak ada pembuli ubah, kita ke belah kanan. Yang ada pembuli ubah ataupun dia adalah pembuli ubah, pindahkan ke belah kiri. So, maksudnya kat sini, X ni kita pindahkan ke belah kiri lah. So, kita dapat negatif X tambah dengan 2Y. Kenapa jadi tambah 2Y? Sebab 2Y ni tak ada negatif, tak ada positif kan? So, anggap dia sebagai positif. Kalau tak ada simbol apa-apa, anggap dia sebagai positif. So, negatif X tambah 2Y sama dengan 6. Okay. So, dah, belah kiri dah ada X dengan Y. Belah kanan ada ada angka saja. Okay, ada nombor bulat saja ataupun pecahan ni saja. So, sebab dia tak ada pembuli ubah. So macam mana kita nak buat? Kita kena pastikan yang tadi cikgu beritahu tu, belah kanan ni kan, belah kanan ni kita kena pastikan dia sama dengan 1. So macam mana kita nak samakan dengan 1? Senang je. Apa kita buat? Kita bahagikan semua sebutan yang dalam persamaan ni dengan 6. Okay, semua bahagikan dengan 6. So bila kita bahagikan dengan 6, so ni bahagikan 6, ini bahagikan dengan 6, ni pun bahagikan dengan 6. Maka jadilah negatif X per 6. Okey. Tambah dengan, okey ni boleh potong 1, 3. So kita dapat Y per 3 sama dengan 1. So negatif X per 6 tambah dengan Y per 3 sama dengan 1. So dekat sini kita boleh identify lah dia punya pintasan X dengan pintasan Y. Okay, so 6 ni adalah dia punya pintasan X. Okay,
dia punya pintasan X, tapi bukan 6 eh, sebab dia negatif kat depan ni. So maksudnya pintasan X dia sama dengan negatif 6. Okay, so untuk Y, pintasan Y pula, okay, pintasan Y pula dia sama dengan Y, dia sama dengan ya, pintasan Y sama dengan 3. Sebab dia punya bawah tu 3 lah, dan tengah-tengah ni positif kan. So maknanya dia positif 3 lah untuk pintasan Y. Dah dapat dah dia punya pintasan Y dia. Okay, kalau soalan tanya lagi, M berapa dia? M sama dengan negatif, okay, pintasan Y bagi pintasan X. So pintasan Y kita ada apa? Pintasan Y kita ada 3, bahagikan dengan negatif 6. So makanya jawapan dia adalah negatif 3 bahagi negatif 6. So kita dapat 1/2. So maksudnya kecerunan untuk garis lurus ni adalah 1/2. Dapat tak ni kelas? Dapat. Okey, baik. Memandangkan semua dapat, cuba buat nombor B dengan C ni. B dengan C ni, B dengan C ni buatkan dalam bentuk X over A tambah Y over B sama dengan 1. Okey, buat dalam bentuk ini dulu. Yang pasal M tu tak yahlah. M tu nanti dulu. Kemudian nanti kita cari. Okay, cikgu mari masa dalam 5 minit kot. Sekejap je nak buat. Okay, 5 minit eh. Dan hantar ke dalam WhatsApp cikgu. Cikgu nak tengok.
Soalan mana yang awak tak dapat Tok Dina? Boleh cuba tahu? B dengan C, dua-dua tak tahu eh. Okey. Kita tengok. Okey. Okey. So first thing first, kita kena tengoklah. So first step pertama, kita pastikan yang ada pun boleh ubah. Kita kekalkan ke belah kiri. Okey, left eh. Belah kiri sama dengan tu, tanda sama dengan tu. Dan yang angka tu yang tak ada pun boleh ubah, kita pindahkan ke belah kanan. So kat sini ni yang B ni kita tengok kan. Yang B ni dia punya angka tu ada dekat belah kiri kan. Tapi pun boleh ubah, dua-duanya ada dekat belah kiri. So apa kita buat kat sini, kita just pindahkan yang negatif 15 ni ke belah kanan. Okay. So bila kita pindah, negatif akan jadi positif. Okay. So negatif akan jadi positif. So 5y tolak dengan okay, 3x sama dengan 15. Okay. Tapi susunan dia macam mana? Susunan dia kena start dengan x dulu kan, baru y, betul? Okay. So kita arrangekan balik, kita susun balik. So 3y, negatif 3y eh. Sebab dia negatif, kalau pindah baru kita letakkan positif. Kalau kita susun balik, dia punya negatif positif tu tetap sama. Sebab negatif yang depan negatif 3 ni, negatif depan 3 ni adalah hak milik dia. Kena pasti eh, yang tahu. So 5y ni tak ada apa-apa tanda. So anggap dia positif. 5y sama dengan 15. Okey. Cikgu, cikgu, negatif 3x ke negatif 3y? 3x lah. 3x eh. 3x. Okey, 3x. Okey, negatif 3x tambah 5y sama dengan 15. Okey. Eh? Kita susun sekejap. Okey. So, apa kita buat kat sini? So kita kena pastikanlah pula yang 15 ni jadikan dia 1. Okey, jadikan sama dengan 1. So macam mana nak jadikan 15 ni 1? So kita bahagi semua ni dengan 15. Okey, bahagi semua dengan 15. Okey, bila kita bahagi semua dengan 15 ni, okey. So negatif 3 kalau dengan 15 kita boleh potonglah. 3 1 15 bagi 3 dapat 5. Okay. So 5 bagi 5 1, 15 bagi 5 dapat 3. So maksud kita kecilkanlah. Kita buat kita kecilkan pecahan. So 5 per 15 kan. So macam kita nak kecilkan. So ni kita bahagikan dengan 5, ni pun bahagikan dengan 5. Dua-dua kena sama eh. Kalau atas bawah bagi 5, bawah pun kena bahagikan dengan 5. So kita dapatlah 1/3. So kat sini negatif x, so dapat negatif x per dengan 5 tambah dengan y per dengan 3 sama dengan 1. Okay, dapat tak Adina? Okey, cuba buat yang C pula. Guna teknik yang sama. Guna metik yang sama.
yang 1 per 2 tak 2x tu macam mana? Okay. Ya, cuba tengok ya. Y sama dengan 1 per 2 X tolak 4. Okay. So apa kita buat ni? First thing first, kita kena pindahkan pemboleh ubah ataupun yang ada berkaitan dengan pemboleh ubah tu ke belah kiri. So kita dapat 1 per 2 X ni kan. So kita kena pindahkan ke belah kiri dululah. So yang negatif 4 ni kita kekalkan. So, kita dapat okay, X tu kat depan kan. So, negatif 1 per 2 X. Okay. Sebab dia positif 1 per 2 X kan. So, pindah ke belah kiri jadi negatif 1 per 2 X. Tambah dengan Y sama dengan negatif 4. Okay. So, macam kita nak buat jadikan negatif 4 ni 1? Sama juga dia punya cara dia tadi. Kan? Okay. Jadikan sama dengan 1. Kita bahagi semua ni dengan negatif 4. Ni negatif 4. Ni negatif 4. Okay. Kalau macam awak keliru, nak bahagikan negatif 1 per 2 dengan negatif 4 ni, okay, awak just tekan calculator. Okay, negatif 1 per 2. Okay, buat negatif 1 per 2. Okay, dan kita awak tu negatif 1, tekan ABC tu yang per tu, lepas tu tekan 2, tekan button bahagi negatif 4. Okay, so awak dapat jawapan dia 1 per 8. 1 per 8 bermaksud X per 8. Okay, X per 8. Okay, untuk Y per negatif 4 ni, dia negatif kan? Atas positif. Positif bagi negatif, negatif. Y per 4. Nampak tak? Positif bagi negatif. So, jangan biarkan kat bawah negatif. Okay, positif bagi negatif dapat negatif. Negatif bagi negatif dapat positif. 4 bagi 4 dapat 1. So, dapatlah jawapan dia. X per 8 tolak dengan Y per 4. Okay, kalau lagi awak rungsing pasal 1 per 2 tu. Okay, so 1 per 2 ni actually datang daripada sini. 1 per 2 bahagi dengan 4. Contohnya. So, sama dengan 1 per 2 bahagi dengan 4. Okay, ingat dulu masa awak belajar darjah 6 pasal pecahan, atau belajar dalam darjah 5 kan, pecahan, dia ada 4 ni dia anggap sebagai 4 per 1. Dan bila kita jumpa bahagi ni, apa kita buat? Kita jadikan dia darab. So, bila dia jadikan dia darab, yang belah kanan ni kita kena terbalikkan dia. So, 1 per 2 darab dengan 4 dengan 1 per 4. So, bagi kita dah jadikan dia darab, buat kerja biasa 1 per 2 darab 1 per 4. Dapatlah 1 per 8. Okay? Boleh tak ni? Jadi nak? Okay, baik. So, macam itulah. Macam mana kita nak tukar
daripada bentuk persamaan linear kan, persamaan linear dalam dua pun boleh ubah, kita tukarkan dalam bentuk x per a tambah dengan y per b sama dengan 1. So kita nak dapatkan pintasan x satu secara directly ya. So kita tak kira x sama dengan kosong ke y sama dengan kosong, tak ya. So buat yang tu, dapat pintasan x dan pintasan y secara terus menerus. Directly tu maksudnya terus menerus. So kita tak payah kena gantikan x sama dengan kosong ke y sama dengan kosong ke, tak perlu. Simple. Okay, kita gunakan persamaan ni lah. X per A tambah Y per B sama dengan 1. Okay, cuba damai. Okay, baik. Okay, soalan nombor 7 ni. Tentukan sama ada titik yang berikut terletak di atas garis lurus yang diberikan dengan melengkapkan jadual di bawah ini. Okay. So macam mana kita nak dapatkan titik ni? Titik ni nak tentukan sama ada titik ni berada pada garis lurus tu lah. Okay, contohnya. Okay, contoh ni kita duduk garisan garis lurus ni kan. Okay, ada satu titik dekat sini. A, maksudnya tu lah. So A tu berada di pada garisan di tengah-tengah, bukan di tengah, di antara, maksudnya di garisan tu, ada satu garisan. Dia garisan tu melalui, garis lurus tu melalui titik A tu. Tu maksudnya sama ada titik A tu berada di garisan yang di persamaan garisan garis lurus yang dibagilah. Okay. Okay. Baik. Okay. So kita tengok jadual ni. Okay. So jadi kita tentukan. Senang je. Okay. Contoh A eh. Kita buat A dulu. Okay. Titik dia dia bagi 4-1. Kita nak tentukan sama ada persamaan 4-1 ni terletak pada garis lurus yang mempunyai persamaan garis lurus 2y sama dengan x tolak 2 ataupun tidak. Okay, so kita asingkan. Okay, kita asingkan ini kepada dua bahagian. Okay, dua bahagian iaitu kiri dan kanan. Contoh tadi sama dengan yang belah kiri sama dengan tu dengan sebagai kiri, dan sebelah kanan sama dengan tu dengan sebelah kanan lah. Okay, so sebelah kiri kita ada 2y. So kita gantikan y tu dengan 1. Okay, y tu sama dengan 1. So maksudnya 2 darab dengan y darab 1. So sama dengan 2. Okay. So mana kalau belah kanan kita ada x tolak 2. So x kita kat sini ada 4. So gantikan 4. 4 tolak dengan 2. Sama dengan 4 tolak 2 dapat 2. Okey, kalau kita menggantikan x dengan y pada dua-dua belah. Okey, kalau kedua-dua belah digantikan tak kisahlah. Nah, kat belah kiri ada x lagi ke, kat belah kanan ada y lagi ke, tak ada. Apa? Jadi kalau kita selesaikan sebelah kiri dan sebelah kanan menggunakan nilai x dengan nilai y ni, kalau nilai sebelah kiri dan sebelah kanan dia sama, contoh kat sini 2 dan 2, maka kesimpulan yang kita dapatlah titik 41 ni berada pada garis lurus 2y sama dengan x tolak 2. So jawapan dia ialah so kalau tak sama, okey, kalau tak sama, so bermaksud titik yang tadi kita buat tu tidak mengena ataupun tidak berada pada garis lurus 2y sama dengan x tolak 2. Nampak? Faham tak ni? So, just kita ganti-gantikan lah x dengan y tu berapa. Untuk keadaan di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan sama dengan. Okay, boleh dapatkan
dia tak dapatkan yang B dengan C ni. Sama ada koordinat negatif 2, negatif 3 ni berada pada garis lurus 3y sama dengan 2x tambah 1 atau tidak. Dan sama ada 6, 0 ni berada pada garis lurus y sama dengan 1 per 2x tolak 4. Nak tentukan sama ada dia berada daripada garis lurus yang disebutkan ataupun tidak. Cuba buat. Dia masih dalam 5 minit juga. Cikgu dah sempat ni siapa yang bagi soalan dekat cikgu, jumpa dekat cikgu ni Saifuddin. Saifuddin bagi jawapan tu okey. Saifuddin 1 per 2 bagi dengan 4, kita tak dapat 1 per 2 eh, kita dapat 1 per 8. Dan awak punya tu kena cakap kalau belakangan tu dia negatif, kena bagi dengan negatif. Kalau negatif 4, kita kena bahagikan dengan negatif 4. Kalau dia 5, baru bahagikan dengan 5. So ikut yang belakangan tu apa. Okay, cuba yang ni. So boleh, boleh tak dapatkan, tentukan sama ada titik yang soalan B dengan C tu berada pada garis lurus yang telah ditetapkan.
Okey, Afi, boleh tak bagi jawapan dia? Sama ada titik B dengan C ni. Berada pada garis lurus dia ataupun tidak? Boleh juga. Okey. So, untuk sebelah kiri, untuk soalan B eh. Sebelah kiri awak dapat berapa? Sebelah kiri saya dapat kosong. Dapat kosong. B. Saya dapat kosong, belah kiri dapat kosong. Oh, yang titik tu je kena tulis dulu eh. Okey. Belah kiri apa yang awak dapat kat sini? Dalam samaan ni, Afi. Belah kiri. Saya dapat kosong. Okey. Jaya. Relax. Okey. Dalam persamaan yang ni, kan? Dalam persamaan 3y sama dengan 2x tambah 1. Apa yang ada yang ada belah kiri tu? Dalam persamaan tu. 3y. 3y. Adik. Okay, y dia sama dengan apa? Tak dalam titik tu. Dalam titik ni. Y dia apa? -3. -3. So apa kita buat? Kita gantikan y tu dengan -3. So 3 darabkan dengan -3. So dapat berapa, Abi? Oh, dia kena darab eh. Kalau dia sebelah tu kan darab 3 darab y kan. Dapat 3y kan. So 3 darab -3 dah buat apa, Afi? -9. -9. Okey, belah kanan awak ada apa? Belah kanan 2x tambah 1. 2x tambah 1. So 2 tambah 1 eh. Okey, yang x tu kita buat merah. Okey, x tu nak gantikan dengan nilai apa? Yang tu lah, -2. -2. Okey. 2 mesti darabkan dengan -2 lah. So dapat apa tu? -4. Tambah 1. So -4 tambah 1 dapat apa? -3. -3. Sama tak? Tak. Tak sama kan? Selagi dia dapat -9, belah kanan dia dapat -3. So tidak sama. So adakah dia return tak? Tidak. 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 Okay. Yang C macam mana pula? Dah buat dah? Dah buat tapi saya punya salah buat. Okay, tak apa. Okay, tengok kat depan ni. Okay. So belah kiri awak apa? Kosong. Kosong. Okay, betul. Sebab belah kiri dia Y saja kan? So dan titik dia Y dia adalah kosong. So kosong. Okay, belah kanan dia? Yang belah kanan tu salah kot. Salah. Okay, belah kanan saya punya apa? Jawapan salah. Satu satu per dua. So? Satu per dua darab 6. Darab dengan apa? 6. 6. Lepas tu? Tolak 4. Tolak 4. Okay. So satu per dua darab 6 dah buat berapa? Tak kira lagi. Kira sekarang? 3. 3. Okay, 3 tolak 4 dapat apa? -1. -1. Okay, so sebelah kiri kosong, sebelah kanan -1. So sama tak? Tak. Tak sama. So jawapan dia? Tidak. Boleh dapat ni? Boleh juga. Okay. Boleh. Okay. So kelas yang lain macam mana? Boleh dapat tak? Idina, Saza dengan Syah? Boleh ya? Ahmad Badu Zaman? Dengan Saifuddin? Boleh ke?
masa sekarang. Okey. Apa? Okey. Kita pergi kepada soalan ataupun bentuk soalan berikutnya lah. Okey, yang tadi kita just nak tentukan sama ada garis titik tu berada pada garis lurus yang mempunyai persamaan yang berkenaan lah ataupun tidak. Yang soalan nombor 8 ni, kita kena identify. Okay, kita nak identify sama ada dua garis lurus ni, okay, dua garis lurus yang ada kat depan ni, sama ada dia mempunyai, dia adalah selari ataupun tidak. Okay, macam mana kita nak tentukan dia selari ataupun tidak? Kita kena check dia punya, ataupun kena semak dia punya kecerunan dia. So kita kena tengok identify dia punya kecerunan dia. Kalau kecerunan dia sama, okay, kalau kecerunan dia sama, maka dia punya garis lurus L1 dengan L2 ni adalah selari. Okay. So kalau kecerunan sama, kecerunan sama, dia adalah selari. Okay, kecerunan sama, dia adalah garis yang selari. Selari maksudnya kita ada satu garis lurus, macam inilah garisan dia, garisan selari. Okay. Untuk soalan nombor E ni, kita nak identify, kita ada L1 2Y sama dengan negatif 4X tambah 8, dan L2 kita ada negatif 3Y sama dengan 6X tolak 1. Okay, kita nak senyian. So kita ada 2Y sama dengan negatif 4X tambah 8, dan satu lagi kita ada negatif 3Y sama dengan 6X tolak 1. Ni soalan ni mudah sikit lah. Sebab apa? Kita just jadikan Y tu single. Dia tak nak 2, kita nak ada negatif 3, kita tak nak. So ada dua persamaan, kita pastikan Y so adalah sama dengan 1. Eh, bukan sama satu. Dia punya perkali dia adalah 1. Okay, so macam mana kita nak jadikan dia perkali dia 1? Okay, so kalau 2Y, semua ni kita bahagikan dengan 2. Okay, bahagikan dengan 2. Okay, manakala kalau negatif 3Y, ni pun kita kena bahagikan dengan negatif 3. Okay, negatif 3 dan negatif 3. So then, bila kita bahagikan, 2 bagi 2 dapat 1. So dapat Y lah. Y sama dengan 4 bagi 2. Kita ada negatif kat sini. So negatif 4 bagi 2. So 2, 1. So dapat 2X. Tambah dengan 8 bagi 2 dapat 4. Okay, manakala yang belah sini, kita ada negatif 3Y bagi negatif 3. So dapat Y sama dengan 6 bagi 3. So dapat negatif 2X. Negatif bagi negatif dapat positif. So tambah 1 per 3. Okay. So kita rujuk ke mana? Kita rujuk nilai perkali bagi X. Itu saja. Nilai perkali bagi X. So kat sini perkali bagi X adalah negatif 2. Dan perkali kat sini pun negatif 2. So makanya ML1 untuk L1 tu, okay, sama dengan negatif 2. M atau kecerunan untuk L2 sama juga negatif 2. So bila kecerunan dia sama, maka garis lurus, kita tulis sini lah. Okay, garis L1 dan L2 adalah selari. Okay, garis L1 dan L2 adalah selari. Okay, so kita nak tentukan sama ada dia selari atau tidak, kita just tengok dia punya kecerunan dia. Kalau kecerunan dia sama, maka dia adalah selari. Kalau tak sama, dia tidak selari. Dah faham?
Bagus. Okay, kalau faham, tolong buat B dengan C. Cikgu nak tengok jalan kira dia. Buat dan ambil gambar, send kat cikgu. Boleh? Cikgu tu bagi masa ni 10 minit lah. Okay, 10 minit. Okay, so macam kita selesaikan soalan B ni. Okay, mula kita tengok L1 dengan L2 dia. Okay, so L1 kita ada 3Y tambah 1 sama dengan negatif 1 per 2X tambah 6. Okay, so apa kita buat? 1 ni, dia tak ada kaitan dengan Y kan? Okay, so kalau tak ada kaitan dengan Y, kita pindahkan ke belah kanan. Okay, terus kita pindah ke belah kanan. So, bila kita pindahkan ke belah kanan, so kita dapat 3Y sama dengan 1 per 2X tambah 6 tambah, tolak dengan 1. Sebab dia tambah 1 kan. So, pindahkan ke belah kanan jadi negatif 1. Okay, ini basic algebra eh. Itu kita dah terangkan masa mula-mula kelas tu. So, positif ke depan 1 ni kita pindahkan ke belah kanan. So, jadi negatif 1. So, kita akan dapat 3Y. Cikgu. Ya. Negatif 1 per 2X tu, kenapa pergi ke bawah jadi 1 per 2X saja? Oh, ada negatif eh? Okay, jom. Kita tambah. Okay, ada negatif 1 per 2X. Okay, tengok saya, Afi. Bagi tahu. Okay, so dapat negatif 1 per 2X. Tambah dengan 6 tolak 1 dapat 5. Okay. So, 3Y sama dengan negatif 1 per 2X tambah dengan 5. Okay. Then, apa kita buat kat sini? Kita kena pastikan Y tu single. Y tu satu lah. So, apa kita buat? Kita bahagikan dengan 3. Semua sebutan ni kita kena bahagikan dengan 3. Okay. So, tekan saja calculator. 3 bagi 3 dapat Y. So, dapat 1. Okay. Negatif 1 per 2 bahagi 3. Tekan juga dalam kereta. Negatif 1 per 2 bahagi 3. Dapat berapa kelas? Negatif 1 per 6. Negatif 1 per 6. So maksudnya dia negatif X per 6. Okay. Tambahkan dengan. Ataupun kita buat teruslah 1 per 6. Dia nampak senang sikit lah. Okay. So kita dapat negatif 1 per 6 X tambah dengan 5 per 3. Jadi 3 tak boleh kecilkan lagi lah. So dapat 5 per 3. Okay. Untuk L2 pula. L2 dia kita ada 2Y sama dengan 8X tolak 3. Okay. Kejap. Awak tak nampak yang mana? Afi nampak tak sepenuhnya? Nampak cikgu. Okay. So Afi awak pakai handphone ke awak pakai laptop eh? Laptop cikgu. So sepenuhnya nombor-nombor yang cikgu bagi ni dapat eh? Dapat. Sampai tulis, sampai tulisan warna biru ni. Nampak ah? Dapat. Nampak. Okay. Mungkin Adina yang awak punya tu mungkin ada setting kot yang awak kena ni. Saya tak nampak sepenuhnya. Tu ke setting. Sebab kalau pakai komputer mungkin nampak sepenuhnya. Okay, so kalau kita ada 2Y sama dengan 8X tolak 3. So apa kita buat kat sini? Kita kena jadikan Y ni single. So bila nak jadikan Y ni single, kita bahagi semua dengan 2. Okay, bahagi semua dengan 2, bahagi dengan 2. Per dengan 2 lah. So kita akan dapat 2 per 2 dapat 1. So dapat Y sama dengan 8 bagi 2 dapat 4X. Negatif 3 per 2, kita dapat negatif 3 per 2. So, dekat sini, kita boleh dapatkan analisis. So, untuk L1, dia punya kecerunan dia ataupun M dia adalah negatif 1 per 6.
Dan yang L2 kita dapat 4. So masa maksudnya M1 kita dapat negatif 1.6. M2 kita dapat 4. So makanya M dia tak sama. So bila M dia tak sama, so tidak selari. Okay, tidak selari. Dia kena pastikan kecerunan dia samalah, baru kita boleh anggap dia sebagai garis lurus selari. Okay, macam A tadi, kita dapat kecerunan dia sama, so dia adalah selari. So kalau tak sama, dalam kes yang soalan nombor B ni, makanya kita kena anggap dia sebagai tidak selari lah. Okey, baik. Untuk soalan yang berikutnya, untuk soalan nombor C atau C ni, abjad C ni, okey, apa kita nak buat? Sama je, sedikit je cara dia. Okey. So, kita ada 2y tambah x sama dengan negatif 7. Salin dulu. 2y tambah x sama dengan negatif 7. Dan belah kanan kita ada 4 tolak dengan 3y sama dengan 9x tolak 2. Okay. Arahan cikgu simple je. Ataupun step cikgu simple je. Cikgu dah bagi apa cara yang mudah sangat. So apa kita buat? Kita tinggalkan y saja, yang berkaitan dengan y saja. Berkaitan dengan y kita ada 2y dekat L1 kan, ke belah kiri. Bagi dia kita tinggalkan. Kalau tak tinggal pun, kita ada belah kanan ada y. Pindahkan y ke belah kiri. Okay. So dalam kes ni, untuk garisan pertama dia, kita ada hanya ada x sajalah. Positif x. So bila kita pindahkan ke belah sini, kita dapat negatif x. So kita dapat 2y sama dengan negatif 7 tolakkan dengan x. So bila kita tolak dengan 7 dengan x, so kita dapat 2y sama dengan negatif 7 tolak x. So apa kita buat kat sini? Kita kena singlekan y. By hook or by code, kita kena singlekan y. So apa kita buat? Kita bahagi semua dengan 2. Bagi semua dengan 2. So that mean kita dapat 2 bahagi 2 dapat 1. So tinggal y sajalah. Y sama dengan negatif 7 per 2 tolak dengan x per 2, ataupun kita boleh buat 1 per 2 x. Okay, negatif 1 per 2 x. Okay, itu untuk L1 ataupun garis pertama dia. Garis kedua kita ada 4 tolak 3y sama dengan 9x tolak 2. So apa kita nak pindahkan ke sini? Kita nak pindahkan 4 ke, kita nak pindahkan 3y ke, kita nak pindah 9x ke, kita nak pindahkan negatif 2. Okey, boleh bagi jawapan dia. Yang mana yang satu kita pindahkan? Badu Zaman cakap 4. Okey, betul. So kita pindah ke 4. Okey, kalau pindah ke 4, kita akan dapat negatif 4 ke belah kanan. Okey. So kita dapat negatif 3y sama dengan 9x tolak 2 tolak dengan 4. So kita bahagikan dengan negatif 3 untuk semua sebutan. Negatif 3, negatif 3. Okay, so negatif 3 bagi negatif 3, kita dapat 1. So maka ni adalah y sama dengan 9 bahagi negatif 3. So dapat negatif 3x. Negatif bagi negatif dapat positif, positif 2 per 3. Negatif bagi negatif positif, positif 4 per 3. Ataupun kita just boleh tolak dulu lah sini. Cik silap. Jangan buat negatif, bagi negatif dulu. Okay, kita tolak dulu siap-siap. Boleh nampak senang sikit lah. So negatif 3y sama dengan 9x tolak 2 tolak 4.
tolak E, 6. So, then baru kita bagikan dengan 3 semua. Negatif 3 lah semua. Okay. So, that mean kita akan dapat jawapan dia. Y sama dengan negatif 3X tambah dengan 6 bagi 3 dapat 2. So, maka kat sini M1 dia sama dengan negatif 7 per 2. M2 dia kita dapat negatif 3. So, makanya dua garis lurus ni tidak selari. Okay. Cikgu. Ya, apa dia? Yang C tu negatif 1 per 2 kan ya, X. Negatif 1 per 2. Oh. Negatif 1 per 2. Betul? Kenapa? Silap. Oh ni. Tunggu. Jawapan dia. Silap. Terbabas ni. 1 per 2. Okay. Negatif 1 per 2. Okay, betul. Masih kena betul kan? Negatif 1 per 2. M1 sama dengan negatif 1 per 2. M2 sama dengan negatif 3. Okay. So jawapan dia tidak selari. Okay. Cikgu. Nak tanya lagi. Kenapa kita kena buat apa ni? Jalan kira panjang-panjang. Kenapa kita tak ambil je contoh soalan B kan? Negatif 1 per 2 tu terus bahagi dengan 3. Kenapa? Betul. Bagus soalan tu. Kenapa negatif 1 per 2 tu tak bahagikan dengan 3? Okay. Bagus soalan. Okay. Nampak tak kita ada 1 kat sini? Okay. Kita ada 1 dekat situ. Boleh nak buat. Tapi kadang-kadang kalau negatif positif 1 ni kalau kita tak pindahkan dia akan efek kepada soalan tu lah. So boleh lah, boleh yang buat 1 per 2 bagi dengan 3 terus. Tapi cikgu khuatir kalau awak tersalah buat ni. So 1 per 3 ni kan, nanti bila awak bagi dengan 3, so nanti akan efek kepada yang lain lah. Nanti awak akan keliru situ. Okay. Bagus soalan tu. Okay. Dengan cikgu, kenapa kita kena kira yang belakang dia? Kenapa tak kira yang X je? Sebab kita nak jawapan yang X sahaja kan? Okay, betul. Boleh diterima soalan dan jawapan tu? Okay, boleh. So makanya betul lah idea dia. Just kita ambilkan dia punya nilai tu. Tapi cikgu nak bantu awak macam mana nak terangkan ke awak macam mana kita nak mempermudahkan jadikan Y sama dengan MX tambah C. Okay. Boleh nak guna cara tu, boleh, tak ada masalah. Cikgu tak mengalah. Boleh je. Itu cara express lah. Kalau orang kata dia expert. Okay. So macam kalau kita tengok yang siapa ni? Syafuddin bagi jawapan ni kan. M1 dia dapat negatif 6. Nampak tak kesilapan dekat mana tu? So memang dia buat negatif 1 per 2 bagi dengan 3. Terus dia buat negatif 1 per 6. Sepatutnya dia buat negatif 1 per 6. Walaupun boleh dah katakan jawapan dia tidak selari, tapi dia punya konsep dia tak sama. Dia punya konsep dia tak related dekat situ. Boleh tak Afi jawab tak soalan dia? Boleh lah. Boleh juga, boleh. Tak, okay. Maksud saya kenapa kena kira yang 5 per 3 tu? Cikgu tahu. Awak expert dah. Sebab apa tu, awak terus bagi negatif 1 per 2 tu bagikan 3 terus. Cikgu faham benda tu. Cikgu faham maksud awak. Maksudnya kenapa kita nak buat panjang-panjang jalan kira ni, padahal sedangkan kita just boleh guna negatif 1 per 2 bagi 3 je. Sebab kita tahu apa Y dia 3Y kan. So maksud awak kan, betul? Fee. Betul juga. Okay. Untuk yang expert macam tak kisah macam siapa pun, siapa yang expert boleh gunakan cara tu. Tapi
Cikgu nak nak mendorong awak untuk buat satu kerja step by step. Cikgu tak nak apa tu nanti nak kena buat apa ni, nak buat apa. Kan kita kan ada yang tak faham sini, yang tak faham sini. So kenapa tiba-tiba je dari 1 per 2 bagi 3? Okay, boleh cikgu nak terangkan tu. Nanti ada yang pelajar confused. Bukan kena jadikan satu ke apa semua. Konsep dia, dia dah banyak. Biar kita construct pada satu step yang samalah. Kalau dah expert, boleh guna kerja tu. Cikgu tak menghalang. Itu memang cara expert. Sebab dia tahu, okay, M tu mesti melekat dekat sebelah X. Okay, cikgu faham. Dia mesti melekat. Dia dapat target tu, ambil je. Negatif 1 per 2, bahagikan. Nak pastikan Y dia sama dengan 1 kan? Okay, bahagikan dengan 3. Yang L2 kita ada 8X kan? So 8, Y dia 2. So 2Y. So kita ambil 8 bahagi dengan 2, dapat 4. Senang. Memang itu cara simple. Cikgu pun boleh buat. Cikgu akan buat benda yang sama dengan awak. Tapi cikgu nak tunjukkan macam ni step by step, awak akan dapat. Soalan dalam PT3, dia bukan setakat soalan macam ni, tapi dia lebih daripada tu. So kita nak tentukan ada banyak lagi nilai yang boleh kita guna. Dan mungkin kalau dia cakap tidak selari, so kita kena dapatkan titik persilangan dia. Okay, baik Afi. Terima kasih. Ni. Okay. Terima kasih juga atas penjelasan dia. Cikgu tak menghalang apa-apa. Tapi bagus juga cadangan awak tu. Betul. Tak ada masalah pun. Tapi cuma kita cikgu nak buat dia di tengah-tengah. Siapa yang expert, siapa yang boleh katakan macam standard biasa, biasa boleh boleh bergerak, belajar dengan kepingan ni. So kita kena sama-sama. Betul cikgu buat je ni. Tapi kalau yang awak nampak, nampak macam expert, boleh buat lagi laju, cikgu benarkan. Okay, cikgu benarkan eh. There you go. Okay, baik. Untuk soalan yang ni, okay, cari persamaan bagi setiap garis lurus yang berada di tepi dan selari dengan garis lurus L. Okay. So, dekat sini kita ada L sama dengan 2Y sama dengan 6 tolak 5X. Okay. Dekat sini sama juga. Kalau macam Afi nak pakai M tu, nak dapatkan M tu adalah sama dengan tu boleh. Tak ada masalah. Okay. So, kita tengok yang soalan B dulu lah. Kita pergi pada B dulu. Okay. So, B ni kita ada L dia sama dengan 3X tolak 2Y sama dengan 10. Okay, persamaan ni kita ada 3X tolak 2Y. Sekejap, buat ke atas sikit lah. Kita ada potong. Okay. Okay, contoh dia kita ada 3X tolak 2Y sama dengan 10. So, apa kita buat kat sini? Kita pindahkan yang tak berkaitan dengan Y tu ke belah kanan. So, dapat negatif Y sama dengan negatif 3X tambah 10. Okey. So, apa kita buat ni? Kita bahagikan semua dengan negatif 2. Ni bahagikan negatif 2. Ni bahagikan negatif 2. So, then kita akan dapat Y sama dengan 3 per 2X tolak dengan 5. Okey. So, kita dapat dah Y sama dengan 3 per 2X tolak dengan 5. Itu persamaan garis lurus untuk L. Y sama dengan MX tambah C. Okay. So, dapat sini, kita dah tahu dah M dia adalah, ataupun kecerunan garis lurus dia adalah 3 per 2. Okay. Kalau dia cakap selari, okay, kita cakap garisan yang melintas pada titik 0 negatif 8 ni adalah selari, makanya M dia adalah sama dengan persamaan garis lurus 3X tolak 2Y sama dengan 10. Makanya M dia sama dengan 3 per 2. Okay. So masukkan dalam persamaan dia Y sama dengan 3 per 2 X tambah C. So macam mana kita nak dapatkan C? Kita gantikan nilai X dan Y dalam titik P tu, 0, negatif 8. Okay. 0, negatif 8.
So y itu adalah negatif 8 dan x tu kosong. Okay. Negatif 8. Okay. Ha, ni kalau siapa yang expert, dia tahu dah. Pintasan y dia adalah berapa? Afi, pintasan y dia berapa? Okay, Baidu Zaman. Boleh teka tak? Apakah pintasan y dia? Tanpa kita masukkan bersama dalam, kita gantikan persamaan ni. Okay, Afi, boleh tak bagi cikgu? Afi pula. Afi, boleh tak dapatkan C dapat apa? Tak tahu cikgu. Cikgu bagi hint dia. P kosong negatif 8. Kita asal Y dia berapa? Cikgu dah terangkan tadi. Awal-awal kelas. Keluarkan titik dia. Kosong negatif 8. Awak yang jawab tu. Dalam cikgu minta tanya koordinat dia. So pintasan y berapa? Oh, yang pintasan y dia negatif 8. Ah, kan senang. Dapat tak? So kita dah beritahu dah kalau x sama dengan kosong. Okay. Bila x sama dengan kosong, so dia ada pintasan y. Kan dah dapat. Memang y sama dengan 3 per 2x. Okay. Tolak dengan 8. Dah. Dapat. Tak payah awak masukkan x sama dengan kosong, y negatif 8. Lepas tu, dah. Ha. Tu dapat dah. Titik dia dah tahu lah. Kosong negatif 8. Okay. Tapi untuk soalan ni sajalah. Tapi untuk soalan lain, sila buat jalan kerja lah. Gantikan negatif 1, negatif 2 kan. Okay. Okay. So sama dia dia dapat y sama dengan 3 per 2x tolak dengan 8. Dah. Itu je jawapan dia. Okay. Okay. Cuba buat dulu soalan nombor yang C. C ni cuba bagi 10 minit lah untuk awak siapkan. Sebelum kelas kita bagi bincang. Okay. Ni semua jawapan dia untuk B dengan C. So kita dapat Y sama dengan 5 per 3X tolak dengan 1 per 3. Jadi cikgu lupa nak rekod. Tapi sekarang okey lah. So siapa nak salin, boleh salin. Cikgu masih dalam 2 minit untuk salin. Jalan pinggiran je. Pakai C dia. Okay, salah satunya benda yang awak kena jaga-jaga dekat dalam algebra ni adalah jangan buat try. Sekali awak buat try, habislah. Jawapan dia confirm salah. Semua. So jangan buat kecuaian. Okay, baik. So kita pergi kepada page seterusnya. Okay. Okay, page seterusnya ni simple je. Okay, cikgu dah terangkan dah pasal bila pintasan x y sama dengan kosong. Bila pintasan y, x sama dengan kosong. Okay. So ni apa ni? Lukis. Oh, ni minta lukis garis lurus. Okay, cikgu nak terangkan dua soalan ni lah. Dua soalan ni agak berbeza sikit lah untuk awak kira. Okay, dekat sini yang pertama tu, yang B ni, kita dah dibagi dalam bentuk X per 4 tambah Y per 5 sama dengan 1. Yang kita dah belajar tadi kan, yang awal tu tadi. X over A tambah Y over B sama dengan 1. Itu bentuk dia. Maka kat sini kita dah dapat secara terus
4 ni apa? 5 ni apa? Okey. Cikgu nak tanya Badri Zaman, apakah 4? Apakah 5? Badri Zaman, boleh onkan mic dia? Boleh zaman. Awak ada tak? Lagi? Ya, ada itu. So macam mana? Apakah itu 4 dan 5 tu? Apakah 4 tu X? Apa X? Titik X. Titik X. Uff. Daripada tadi yang cikgu baby tadi, daripada awal kelas sampai sekarang, awak tahu 4 tu adalah titik X. Betul? Ya, ya. Dia nak kena, ujung-ujung ni nak kena tengok, nak check. Dia faham tak? Apa tu 4, apa tu 5? Titik X eh? Apa X? Samaan garis lurus. Oh ni, awak ni biar betul. Ya cikgu, maksud cikgu. Empat tu apa? Nilai apa? Nilai. Empat tu apa? Ni lima tu apa? Okay. Kalau kita ada X over A tambah Y over B sama dengan 1. Yang bawah ni apa? Bawah ni bintasan X. So yang ni bintasan Y. Mana awak tadi? Kat mana? Masa cikgu terangkan yang ni? Bila zaman? Ada ke ada cikgu? Saya ingat cikgu tanya apa tadi. Okay, so 4 tu adalah pintasan X, 5 tu adalah pintasan Y. Okay, Badri Zaman, tak ambil lagi, jangan offkan mic, onkan mic je. So, kita ada formula kecerunan M. Ada dua kan, formula kecerunan. Betul tak? Salah. Okay, tak apa Afif. Ada recording nanti. Sebab pada zaman. Yeah. Apakah formula kecerunan? Y sama dengan MX tambah C.
Okey, itu persamaan garis lurus. Oh, kecerunan. Apa formula untuk dapatkan kecerunan? Kecerunan. Minggu lepas cikgu dah terangkan dah formula kecerunan. Minggu ni pun cikgu ulang balik dia formula kecerunan. Okay, dah on mic dah. Okay, apa dia? Yang y kuasa y2 tolak y1 ke? Okey. y2 tolak y1, lepas tu bagi dengan x2 tolak x1. Bagi dengan x2 tolak x1. Dia sama kita pakai objek apa untuk tu? M. M. Okey, itu ada satu. Ada satu lagi formula dia. Apa dia? Satu lagi. Ada dua formula M ni. Oh, yang negatif. 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 Okay, negatif apa? Pada zaman? Negatif Y. Negatif Y. Cuba dia cakap negatif Y. Negatif pintasan Y. Negatif pintasan Y. Lepas tu? Bagi dengan dengan pintasan X. Pintasan X. So kita ada dua formula dekat sini lah. Okay. So dalam soalan ni kita tak minta pun kecerunan. Dia cuma minta just lukiskan lah. So apa yang penting dalam ni, kita kena dapatkan dia punya pintasan Y dengan pintasan X dia lah. Okay, kalau dari sini kita tak payahlah cari pintasan X. X, Y sama dengan kosong. Bila pintasan Y, X sama dengan kosong. Tak perlulah. Sebab kita dah dalam bentuk X over A tambah Y over B sama dengan 1. So, apa kita buat kat sini? Kita just lukiskan dia. Dan kita dah tahu dah dia adalah pintasan Y yang saya adalah 4 dan juga 5. Okay. So, ini adalah Y. Ini adalah X. Okay. So, apa kita buat kat sini? Kita gariskan. So, buat satu garisan. Okay. So, yang menyilang dekat paksi ini dinamakan kat sini pintasan pintasan Y. Sebab dia memintas pada paksi Y lah. Yang ni pintasan X. Okay. So pintasan X dia 4. So kat sini adalah 4. Pintasan Y dia 5. So maka kat sini 5. Okay. Lukisan tak semestinya, tak, jangan terlalu apa, accurate lah. Dia kalau lukisan macam ni dia boleh diterima lagi lah. Walaupun macam tak logik kan dia punya jarak dia. Tapi tak apa, tak ada masalah. Dia just nak lukiskan bentuk dia macam ni. Okay, sebelum kita habis tamatkan kelas, semua kena hantar garis lurus untuk yang persamaan C ni. Itu 2X tolak 3Y tambah 6 sama dengan 0. Okay, cikgu nak garis lurus tu. Okay, so
siapkan dan hantar dalam WhatsApp sekarang juga. Okey, cikgu bagi hint dia simple je. Untuk pintasan Y, okey, untuk pintasan Y, X dia sama dengan 0. So kita gantikan X sama dengan 0. Kita dah boleh dapat pintasan Y. Bila pintasan X, kita gantikan Y sama dengan 0. Afi dah buat tadi. Afi dah bagi tahu cikgu tadi. Ha, pintasan X, Y sama 0. Di pintasan Y, X sama dengan 0. Okey, cikgu nak garis lurus tu sebelum tamat kelas. Ha, kita akan habis kelas selagi ke 6-6 orang awak ni tak hantar WhatsApp kat cikgu. Secara personally. So, cikgu akan stay kat sini sampai semuanya habis. So, kita dapat 2X tolak 3Y sama dengan negatif 6. So, kita buat, kita kena bahagikan dengan negatif 6 kan? Betul tak, Afi? Betul. Betul. So, 2 bagi negatif 6 dapat apa? Sekejap. Negatif 1 per 3. Negatif 1 per 3 X. Okey, ataupun kita boleh tulis sebagai X negatif X per 3, betul? Okey, tak apa cikgu, tak apa, tak apa. Dah faham lah. Okey, faham tak? Okay. Faham. Cuba buat sekarang. Dan hantar kat cikgu sekarang. Okey, cikgu.